Boleh dong kasih tepuk tangan. Ini aku di Indonesia loh. Meli. Cantik banget sih. Untuk ngeblendnya lama ya? Untuk bisa jadi satu gitu, kompak segala macam. Gak terlalu, soalnya kan kita juga latihannya bareng, jadi udah tahu satu sama lain. Oh gitu. Ya, terus istrinya ya, aja. Going, gitu. Okay? Terus turnamen nih selama bareng jadi satu tim, turnamen yang paling berkesan apa? French fries. Yang paling berkesan? French. Yang pasti dia. Apa? Yang Denmark. Denmark Paris. Itu rasanya gimana main di sana, di Denmark, di Paris gitu? Perasaan kamu gimana waktu ada lagi ada di lapangan? Kan bukan orang Indonesia tuh ya sekelilingnya, itu rasanya gimana? Ya seneng pasti. Seneng? Kamu gak deg-degan? Kalau aku kayaknya udah deg-degan, rakyat aku taro tuh kayaknya. Aku pergi, takut aku deg-degan. Kamu enggak ya? Kamu seneng malah ya? Bangga ya? Oke, semangat. Emang turun gak sih semangatnya kalau misalnya yang tepuk tangan bukan orang Indonesia gitu? Enggak juga sih, kan semuanya dari diri sendiri. Wah, wow, keren. Makanya bisa jadi juara ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau lagi gak latihan, ini kan kalau lagi latihan kita tahu ya. Kalau lagi gak latihan, kamu jadi manusia biasa gak sih? Gitu jalan-jalan, ngapain? Ya, iya dong. Kehidupannya ngapain? Ya, biasa lah. Ya, jalan-jalan tetap. Iya, tetap. Atau latihan terus setiap hari? Enggak sih, iya kan setiap hari latihan, tapi ada liburnya juga. Oh, ada liburnya. Kalau libur ngapain biasanya? Ya, kalau libur sih, ya kalau misalnya nggak malas ya jalan-jalan. Kalau malas saya istirahat, kalau capek. Oh, kamu istirahat pegang raket juga? Oh, iya, oke. Okay. Teman-teman, boleh dong kasih tepuk tangan ini yang Prabu Jordan. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Melatih malam Meli. Mirip ya sama Marsyanda ya? Iya. Iya benar. Marsyanda. Kalau orang keren cantik jadi model, kalau jadi atlet hebat loh ya. Aduh hujan bu. Maaf ya teman-teman, ayo dipercepat, yuk. Satu, dua, tiga. Kita aja lah.